Halo, assalamualaikum. Ini video pertama saya, atau bisa dibilang vlog pertama saya. Jadi di sini tuh kenapa aku buat vlog, karena aku tuh ibu rumah tangga ya. Terus selain ngurus baby aku tuh nggak ada kerja yang lain. Jadi aku tuh pengen buat vlog. Kenapa? Karena bisa bermanfaat juga buat orang lain. Kayak gitu. Jadi video pertama aku nih agak gimana gitu ya, masih agak berantakan, tapi aku akan berusaha akan buat vlog yang sangat bagus. Okay, jadi aku akan buat vlog pertama aku tentang make up sehari-hari aku pergi yang simple aja, gimana yang enak dilihat orang, yang mungkin yang menurut aku juga enak, belum tentu orang lain ya. Mungkin kalian pada suka atau enggak. Jadi di sini aku akan buat video makeup aku. Okay, perkenalkan dulu, nama aku tuh Nazmi Aprila, biasa aku dipanggil Mimi. Jadi aku di sini akan buat video pertama aku. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kayak aku yang pertama ya. Oke, aku tuh sehari-harinya tuh pakai krim itu. Aku juga jual krim ini ya. Okay. Aku tuh sehari-harinya pake krim dari krim HN. Kalian nampak gimana ya? Gini ya. Kemana? Ke sini. Okay. Krim ini bagus banget lah. Kenapa bagus banget? Karena di sini tuh, aduh. Aku nih karena jarang make ya. Kalau aku tuh lagi make, gimana muka aku tuh kayak glowing, putih gitu. Tanpa bedak pun lagi gak malu gitu keluar kemana-mana. Jadi aku tuh suka banget krim ini. Oh ya, kalau kalian mau tahu lebih lanjut, krimnya kayak gini. Gini. Oke ya, aku buka satu-satu dulu ya. Kalau kalian pengen tahu gimana krimnya. Jadi tuh plastik krimnya tuh kayak gini. Krim yang aku pakai ini 100% original. Kenapa? Karena aku sendiri juga pakai, jadi aku nggak bakal jual yang tipu-tipu. Aku di sini tuh bukan endorse atau apa. Malah di sini tuh aku mana tahu aja kalian ada yang berminat di sini. Mana tahu muka kalian ada yang gimana, jerawatannya nggak bagus atau gimana. Aku rekomendasikan krim HN ini karena krim HN ini bagus banget. Jadi tuh krim HN itu tuh ada sabunnya kayak gini. Gimana ya, kayak gini, gimana, gak nampak ya, agak blur ya. Oke, bentuk sabunnya itu kayak gini. Terus sabunnya itu aromanya itu wangi banget. Jadi aku pakai ini. Sebelum aku makeup tuh aku cuci muka aku pakai sabun ini. Ini sabunnya itu wangi khas pepaya. Yang original, jadi itu enak banget sabunnya itu. Kalau dipakai tuh busanya banyak dan ini kental ya. Kalau aku yang punya aku ini kental. Biasanya kalau krim palsu-palsu itu encer. Kalau ini kental. Ini asal kita mau pakai sabun bangun pagi, malam. Nih, aku pakai krim HN ini. Bagus banget. Terus malamnya aku pakai ini. Ini namanya toner handalan aku. Oke, toner ini bagus banget untuk mengeringkan jerawat batu yang besar-besar banget, ringkan, bagus banget ini tonernya. Jadi aku pakai kapas, ku tap-tap ke muka aku. Selesai pakai sabun cuci muka tadi ya, ku tap-tapkan ke muka aku. Tunggu kering, setelah itu
aku pakaikan krim malam. Kalian nampak krim malam? Gimana ya ini krim malamnya? Gak nampak ya? Oke. Krim malam ini yang paling aku suka karena itu memutihkan wajah, membuat wajah glowing. Pokoknya kalau malam pakai ini muka ketat ya, pagi-paginya itu wajah kita cerah banget, glowing gitu. Aku suka banget krim ini. Kalau kalian mau coba, kalian bisa komen di YouTube aku atau IG aku ya. Oke, dan ini terakhir yang tadi aku bilang, krim siang. Selesai kita tadi pakai sabun, kita pakai krim ini. Oke. Daripada panjang lebar, aku sekarang pakai krim ini sebelum make up. Tuh bentuknya gitu ya. Gini. Oke, ini wangi banget, worth it banget wangi. Aku suka banget. Oke, kita pakai. Sudah coba, pasti aku akan belajar nanti dan akan nunjukin ke kalian. Jadi di sini aku pakai Professional Makeup MAC. Udah agak lama. Sorry guys, ini punya aku apa adanya. Jadi maklumin ya guys. Oke. Ini tuh aku suka pakai warna apa ya, kombinasikan ya, kayak tuh aku pakai warna ungu deh, campur pink. Tapi di sini aku coba belajar pakai celak ya. Pakai celak ini tuh. Mungkin aku ya, aku tuh nggak mandi pakai celak. Aku agak dihitamin aja ya, biar agak lebih cantik gitu. Oke. Aku pakai yang entah enggak guys, aku pakai ini kan putih yang sobat. Aku tutup ke sini ini ya, biar nggak agak lebih bagus. Sini. Lalu aku pakai blusonnya warna ungu sama warna agak kekrem. Oke. Setelah itu aku tuh pakai untuk
hidung lah. Ayo, biar kamu itu lebih mancung. Oke. Ini belum jadi ya. Oke, sekian vlog video pertama saya. Oh, gimana ya kalau kurang, menurut kalian kurang enak dilihat atau kurang bagus makeup aku? Karena tuh aku tuh makeup tuh masih belum pandai. Aku tuh akan belajar makeup lebih bagus laginya. Jadi, so buat kalian yang masih suka video aku, boleh di-subscribe. Hai. Di-subscribe. Boleh di-subscribe, di-like. Terus, kalau kalian mau aku buat video yang lain, kalian bisa komen di bawah video apa yang seru aku buat. Jadi, semoga video kali ini bermanfaat. Ada faedahnya juga ya. Oke, itulah video pertama saya dan saya akhirin dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian video pertama saya tentang make up. Walaupun make up saya nggak bagus-bagus amat, nggak cantik-cantik amat, saya akan nanti akan belajar lebih bagus lagi. Kalau kalian suka dengan video make up saya, kalian bisa like dan subscribe video saya agar saya bisa lebih semangat lagi buat konten video yang lainnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video saya, silakan klik tombol subscribe, like, dan share. Thank you so much. We'll be right back.